dunia cosplay lagi gila. Drama di mana-mana, enggak enak dilihat mata. Jangan lupa klarifikasi, jangan sampai keburu basi. Daripada makin parah, lama-lama enggak ke arah. No? Cosplay is for fun, but the drama is no fun. Dikit-dikit gorengan, dikit-dikit pertanyaan. Master jadi tertawaan, orang cabul bertebaran. Colong-colong identitas, bikin konten tanpa batas. Gua bukan cosplayer, gua juga bukan rapper. Tapi gua suka ngibet, bisa jadi jadi kepo. Apa tuh bang? Lalu cok, aku habis bikin lagu. Dah matiin ah. Halo semua, selamat. Ini sore apa? Apa sih? Ini sore apa malam berarti ini? Gimana guys, kabar kalian guys? BTW gimana? gue masih candu sama lagu yang gue bikin sendiri anjir. Sebenarnya itu lagu iseng anjir, bukan lagu yang gimana-gimana ya. Tapi lagu iseng ya, udah matian. Mati, nah. Halo Faiz, lontong nasi ha? Hah? Kok lontong nasi bang? Ayah naon, gue tiba lontong nasi. Absen ada Aucin. Udah absen mbak ya, sabar atuh mas, sabar. Malam Furu, malam juga, malam. Besok masuk sekolah Furu, masa ya? Serius besok sekolah? Serius besok kan udah sekolah? Semangat yang udah sekolah. Semangat. Gak apa, it's okay. Sekolah tuh penting guys. Kalian jangan ke sekolah ya, betul ya. Sekolah tuh penting guys. Kalian harus sekolah, oke? Aku sih school tanggal 22. Berarti masih minggu depan ya? Masih minggu depan ya? Ya, it's okay lah, gak apa lah. Kita free talk sedikit aja malam ini, enggak yang banyak-banyak atau gimana slow. Jadi ya buat kalian yang mau sambil belajar juga mangga ya kan, mau yang sambil ML mangga silahkan juga, aku mah tidak memaksakan ya kan. Gimana kabar kalian BTW? Terlalu ah besok aku libur. Oh iya, hai membership, siapa jadi membership? Sekar jadi membership coy. Welcome Sekar. Ayolah kita sebelum mulai live stream biasa absen dulu ya kan. Ayo. Sebut nama kalian. Ayo. Absen. Kabar kamu gimana Furu? I'm really fine. I'm really good. Thank you for asking. Aku
baik-baik aja. Bisa dibilang untuk sekarang. Gatuh mentraktir satu THR Gopudin aku gacuan isla per PLS. Gue juga belakangnya lagi ngidam sama gacuan anjir sebenarnya. Tapi lu anjir tuh tempat. Marcelinus Zizat mentraktir satu THR absen. Absen. Sebut nama kalian. Ayo. Absen, ada Marcel, ada Vega, ada siapa lagi nih? Siapa lagi? Ada Sasa Antan, anjay selebel meledak, buset. Uden, pacar Black. Black apa coy ini? Black Mamba, Maora, Viva, Abel, Saci Istri, Ayato. Cie. Ada Sekar, ada Manusia Baru, ada Pavita, ada Ar, ada Ziria. Ada Uden Putri, Taro, ada Sekar, ada Leon, ada Ical, ada Kentut Meg. Kentut Mega? Keren juga namanya. Asfakun, Sachi, Diva, Yeni ya, bener ya, Yeni. Sekar sama Pavita sama Diva. Oke, jadi hai semuanya. Selamat datang di live stream. Malam ini. Jia mentraktir 1 THR woy, gua makan gacuan ada belatung BANG. Ngadi-ngadi lu. Serius lu yang bener-bener aja lu. Astaga. Ratu mentraktir 1 THR nanti pas nganter kostum sekalian antar gacuan PLS nanti gue bayar di rumah. Maksudnya rame ngantrinya sumpah Fek. Gue percaya sama gue Fek. Gue tuh gak pernah sampai sekarang ke outlet gacuan. Sumpah gue tuh selama ini gacuan tuh cuma GoFood. Demi apapun. Kayak ke tempatnya tuh gue udah gak betah duluan. Soalnya udah ngeliatnya rame banget anjir. Yang antri banyak coy masalahnya. Jadi gue kadang tuh kalau makan gacuan tuh pasti GoFood. Gak pernah datang ke tempatnya anjir masalahnya. Itu sih. Mending GoFood asli. Mending GoFood coy kata gue. Mending GoFood. Dah GoFood. Gas. Kok gue suaranya kayak gini sih anjir lo. Cek. Nah kan lebih jelas. Mending GoFood. Ya mending GoFood aja ya kan. Ntar lu gue belum intro anjir. Oke. Jadi hai semuanya. Selamat datang dalam stream malam ini bersama dengan... Ini enakan aku apa gue kira-kira? Sumpah ya, belakang ini kayaknya gue lagi sering memakai gue ngomongnya ya, dibanding aku ya. Ya, bersama dengan gue Furudaka, and ya, Let's Start Journey. Halo, selamat malam ya, bener, selamat malam. Malam semuanya, malam. Gimana kabarnya? Furu besok live nggak? Aku bisa jadi live sih, kayaknya sih live. Harusnya live. Iya, besok gue live. Aku main ML, rencananya. Sama temanku palingan. Ar mentraktir 1 THR high is lontong nasi long time no see. Oh, alah lontong nasi long time no see. Agak ada bae bahasa lebaran dibawa-bawa anjir. Ayah halo Ar. Astaga, perasaan Ar. Emang Ar belakangan ini lagi enggak datang ke live stream ya? Gue pikir Ar datang-datang aja perasaan. Udah enggak dikasih teh kotak, enggak diabsen lagi. Iya sis, yaudah iya, maaf. Tutu, ngambek. Besok gue mau ke LW, mau ngedet. Cih! Ngedet. Gue mau nanya. Gatu mentraktir 1 THR Gopudin, please. Gopudin, please. Berapa sih? Yaudah, ntar lu Sherlock. Lu kan udah Sherlock rumah ya? Yaudah, ntar dah, coba ya, gue latihan ntar ya. Betulnya gue mau nanya nih serius. Kalian tuh yang masuk sekolah kapan sih? Coba. Gue mau nanya. Serius. Di sini yang udah masuk sekolah ada nggak? Ketik satu coba yang udah masuk sekolah. Ada nggak? Soalnya gue belakangan ini kan lagi suka jajan kan keluar kan. Itu kadang sore gue ngeliatin ada anak SMA udah pakai seragam biasanya itu sih. Wajar nggak sih suka sama anime? Wajar. Aku juga kok tenang aja. Tanggal 22. Abel mentraktir 1 THR mas, kapan ganti skin ke warna merah warna cinta? Ya kalian udah gak sabar ya, gue debut ya. Bener-bener ya. Sabarin. Gue gak sekarang kayaknya. Ntar deh ya, kalau ada kesempatan, oke. Ada Nadia masuk Jumat. Tanggal 18 ya berarti. Anjir masuk Jumat, serius? Ih tanggung banget coy. Damn. Tanggung anjir. Aucin mentraktir 1 THR datang ke Mukasi Day 1 Mas Fur kalau datang jam berapa? Aku datang ke Mukasi Day 1 itu karena ada yang rental juga kebetulan kan. Ada yang rental kebetulan di Fur Kostran jadi aku bakal COD juga. Jadi aku bakal datang jam 12 sih mungkin. Mentraktir 1 THR kemarin gak join di rumah lagi mati lampu BTW omongan GW pakai duit lebaran buat join membership Fur sudah terpenuhi ya. Oh iya dia namanya jadi ijo guys gue lupa. Welcome Sasantan, welcome Nyonya Sasa. Dia mentraktir 1 THR Cih. Yang penting gua ada pacar lu kapan ngedet. Jangan nanyain gua hal-hal sensitif, oke? Okay? Tadi dari mana? Oh ya, yeah, dari mana? Oh ya, yeah.
ada yang masuk hari Jumat, sumpah tuh tak masuk hari Jumat tanggung banget anjir. Hari Jumat coy, kayak anjir kenapa gak hari Senin aja tanggal 22? Iya, kayaknya paling normal tanggal 22 deh. Tapi tadi si Marcel gue liat udah masuk tuh dia tuh. Dia udah masuk sekolah tuh kayaknya. Banget sih sel kata gue, tapi gak apa, ketemu gebetan kan. Ya udah aman, gak apa ya, happy ya, happy ya. Gak ada debat ya berarti ya kali ini ya. Fur samper Mel, Fur. Mel ngapain? Emang dia ngapain coy? Tapi sebenarnya Fur percaya gak kalau aku gak libur dari kemarin? Masa ya? Masa ya? Gak mungkin banget anjir. Lebaran pasti libur lah. Masa ya gak libur anjir? Serius? Kayak hal yang gak mungkin aja anjir kamu gak libur pas lebaran. Sayang banget anjir, masa ya? Harusnya tuh hari ini masuknya. Tapi kamu madol ya Nadia ya. Nadia madol, Pak! Pak! Nadia madol! Fur cariin Kuyup, Fur cariin Badrun, no? Nih gue yakin nih berdua belum pulang kerja nih. Mesti satu tempat nih pasti nih. Ngaku kalian berdua, hey! Admin Kyo! Pasti kalian masih di toko kan? Masih di Alpastor pasti kalian, ha? Kapan-kapan gue mampir dah ke Kyo lagi dah. Gue lagi gabut. Gue ya anjir, gue udah 2 bulan gak datang ke Kyo Bishop coy. Udah gak ketemu Badrin sama Kuyup. Aku kangen sama kalian berdua coy. Damn. Tenang yup, soal cover lagu lagi proses. So tahun ini anjing nih berdua nih bener-bener. Tuh kan barengan. Berarti tempat lu berdua. THR GW masih lama BG TGL 21 soalnya GW mondok BG. Tanggal 21 April ini. Berarti hari Minggu dong. Damn, masuk hari Minggu. Tapi santren sih ya. Soalnya santren emang biasanya lebih awal sih masuknya. Iya gak libur, masuk magang terus. Oh magang. Lagi kerja kah berarti kah? Gak apalah, yang penting dapat duit kan? Dapat duit kan? Amin terakhir 10 THR nih gue tepat. Alhamdulillah. Pas Imlek gue gak ngasih angpau gantinya Tri ya, maaf gak banyak tapi semoga berkah. Gak apa, it's okay, it's okay. Gak apa. THR, semua THR dari kalian berguna kok buat aku. Thank you R buat THR-nya ya. Maaf gak banyak tapi it's okay. Gak apa. Aku tidak memikirkan soal jumlahnya. Tapi seberapa kalian ikhlas memberikannya. Satu THR Bang Is, menurutmu Date di gacoan cocok ga? Sumpah gue belum lama ngeliat di TikTok ada bocah. Bocah sumpah ya, ada bocah. Bocah gue gak tau umur berapa lah, mungkin masih SD lah. Gacoan Date, sumpah cowok sama cewek. Dia tuh gacoan Date, dia berdua. Gue kayak anjir gue pengen gitu. Tapi apakah worth it? Gua akuin worth it kok. Salah satu, gacoan tuh murah yang pertama. Kedua, walaupun emang rame sih ya. Jadi kalau soal buat romantis sih kurang. Tapi kalau buat quality time, having fun bareng, itu masih masuk menurut aku. Kayaknya ya, aku sih disini selalu gak pernah ngerasain. Apalagi ke tempat outletnya aja, gacoan aja. Cuma sekali seumur hidup sampai sekarang. Jadi ya mungkin cocok lah. Soalnya pas di kantong, ekonomis ya kan. Fur jangan desah. Nih orang berdua admin Kyo bener-bener ya. Lu kapan deh? Abel menterakhir satu THR capsek. Aku banyak mau mas-masa liburan disuruh buat vlog malas BGTY. Suruh buat vlog sama capsek. Gak apa. Coba ya bikin lah. Abel menterakhir satu THR Fur. Kira-kira besok MW kemana Fur? Apakah U di rumah doang AKWKS? Ini siapa anjir tiba-tiba nanyain? Iya aku di rumah doang palingan. Aku gak kemana-mana. Makanya aku live stream besok rencananya. Apa ini siapa anjir tiba-tiba nanyain? Aku gak kemana-mana. Aku besok paling cuma di rumah. Enggak sih. Aku pengen ngirim kostum-kostum rental juga sih lebih tepatnya. Soalnya kan ada yang rental kan buat hari Jumat dan ternyata kan jauh kan ada yang pakai JNE-JNT juga kan. Jadi harus ngirim hari Rabu biar enggak telat kostumnya. Real. Jadi aku besok mungkin sore enggak ada di rumah. Tapi mau aku live stream tenang aja. Marcelinus Zizat mentraktir satu THR GW rumah jauh beda sekolah. Walah, beda sekolah. Sekolah internasional kah? Pais kamu kapan date sama Yaimiko? Aku besok mau date sama Ayato. Halo mulu jadi orang kata gua mah Fur. Apa nih absen serendipity. Yaudah iya. Malam guys, salah brili ya. Orang ini AR mereka ngomongin ke aku. Astaga. Boleh tahu Rat? Boleh tuh Ratu mau joki dong edit vlog aku. Oh iya. Iya. Vega kan pernah bikin vlog guys, aku lupa. Vega kan pernah bikin vlog anjir, aku ingat banget ada muka aku di vlognya ya kan. Iya, dia pernah bikin vlog. Coba aja tuh minta joki sama dia tuh. Lumayan buat beli gacauan. Satu sekali ngedit gocap lumayan itu. Gas. Buka bisnis fake. Joki editor berkelas. Gas banget. Anda kapan event di Bogor lagi? Kapan ya? Jujur pengen sih. Aku lagi pengen event jauh-jauh sebenarnya. Tapi garing nemenin. Jadi buat sekarang kayak belum ada gambaran sih.
Gue udah suka orang beda 6 tahun, beda agama juga cok. Terus gue dianggap adik, gue yang anggap lebih. Berarti, oh ini kamu cewek ya? Berarti cowok kamu yang lebih tua ya? Aku sih gak usah apa, bilang apa-apa sih, tapi semangat aja kata aku mah. Ya kalau kalian masih bisa saling ngerti ya, why not? Aku masih penasaran, gak ngerti soal rental kostum itu ada cuma di Jabar. Enggak. Jadi tempat rental kostum tuh gini. Misalnya tempat rental kostum tuh ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, segala macem kan. Kalau aku di Tangerang, nah kalau aku yaudah tempat ininya di Tangerang. Yang ngirimnya mah bebas kemana aja, ke satu Indonesia bisa. Mau kamu rumahnya di Bojonggede, rumah kamu di Rawabuaya, ya bisa kirim-kirim aja, selau. First ini event di Bogor, naik buruk. Jujur pengen ngipin di Bogor lagi ya sebenarnya, tapi belum sekarang kayaknya. Pantu. Damn. Cakep cai. Damn. Kayak lu pernah gak sih ngehalu punya apa? Kayak lu punya pasangan gitu. Terus lu muter-muter Jakarta malam-malam naik motor. Kayak seru ya? Kayaknya seru ya? Kayaknya ya. Kayaknya seru sih anjir. Boleh enggak sih aku jadi anime biar bisa menggapai dia? Kamu orang-orang ini pada sukanya anime anjir. Gua bingung, Cak. Ya sama sih gua juga sih. sumpah gua dapat kabar kan katanya kan anime Tokusaki Kurumi tuh Dead Alive sekarang udah ada season kelimanya kan. Gue belum nonton anjir, ntar lah. Kayak gue pengen nonton lagi deh. Gue gak pernah nonton anime anjir, tapi kayak gue pengen nonton lagi deh ntar. Seru food aku udah semalam sama Nagi. Sumpah ya, ini lebaran udah hari ke berapa ini? Udah mau seminggu lebaran coy. Gue datengin food rumah lu, gue gerebek entah. Gue takut anjir. Tiba-tiba digerebek rumah gue. Gue pasang bom kali ya depan rumah ya? Boleh kali ya? Pengen rental cuman takut denda soalnya adek-adekku suka ngacaukan segalanya. Simpen baik-baik aja, umpetin di lemari gitu kan bajunya. Pais, nanti Surya sama itu juga kamu kasih. Ahai, aku mau jadi paparazzi. Mangga, silahkan kamu jadi paparazzi. Aku sih mau kasih day pertama. Karena ada Surya ya kebetulan ya. Kayaknya sih ada proyekan lagi, jadi apakah aku bisa bareng sama kalian? Mungkin bisa. Kalau ketemu sih bisa, masih bisa kok. Mana pacar kamu yang kemarin, Fur? Siapa? Oh ini. Kok kamu nyariin pacar aku gitu, Bang? Nih. Makasih lo udah ngingetin lo, cakep gak? Real, cakep coy. Real coy, no cap, no debat, real. Halo semua, and hi Mas Fur, gimana kabar kalian semua? I'm fine, thank you for asking. Lah sorten, anjir lama gue ngeliat sorten. Misi bang, ngitip sendal ya, mangga silakan. Kemana aja lu ten, gak pernah lihat gue. Anjir lama. Aku siap foto-fotoin, aku siap jadi pemegang tas lagi is. Tapi bawaan gue banyak loh kali ini, sumpah. Marcelinus Sizat mentraktir 1 THR bang is. Aku lagi edit kompilasi donat dari aku di Live Furudaka. Gokil, oh iya ya, lu sering gue marah-marahin ya. Ntar itu ya, ntar kalau udah jadi hasilnya jangan lupa tag story IG ya, gue mau lihat juga soalnya. Ais rental masih buka, aku mau booking. Aku masih buka, tapi ya seperti biasa jangan lupa lihat katalog ya. Jangan lupa lihat website-nya dulu, oke? Okay? Karena untuk sekarang kostum lagi pada abis. Jadi ya gitu dah. Jadi kalau emang, tapi masih ada, berapa masih ada? Berapa kayak, apa? Kayak ada Gowaranpo, terus coba. Siapa tuh namanya lupa, Gojo, itu masih ada semua. Tapi emang belum, gak ada yang rental aja sih lebih tepatnya. Maaf ya, gue lagi mager nonton live lu, gak tau kenapa. Gue lagi lapar, lu mau beliin gue makanan aja gak? Gue lagi main es kelapa anjir, lagi ngidam gue tiba-tiba. Gue sebenernya mau pergi Banten, tapi gak jadi karena ada gangguan. Malah, it's okay, gak apa. Mana Rafia, emang ada Rafia? Rafia, mana Rafia? Ya rap, lo gak mau, mana emang ada Rafia anjir? Lo gak mau ini rap, gak mau datang ke Senayan Park lagi dari Jawa. Ya Mikonya buat aku ya. Bang Furu Impact Nation Japan Fest datang kah? Aku Impact Nation belum tahu sih. Aku belum bisa mastiin Impact Nation bakal datang atau enggak. Karena satu itu, itu kapan sih? Itu Juli ya? Apa bulan apa? Ada yang tahu gak Impact Nation itu kapan?
Aku kurang ngikutin soalnya. Tapi apakah ada peluang aku datang atau enggak? Mungkin ada peluang sih. Aku bakal datang mungkin. Karena jujur, Marcelinus Cizat mentraktir satu THR lebih takut donat dari Juan atau I Miss Her. Kenapa lu bandingin sama I Miss Her sih? Ar mentraktir satu THR info sub yang booking boci gue diduluin dia kampret sedih BGT gak pernah gue. Sumpah ada orang ngebooking boci, sumpah ada. Tahu nggak bookingnya dari mana? Di Jawa, sumpah dia ngebooking apa? Ngebooking kostum boci itu di Jawa mana gitu, lupa. Tapi orang Jawa anjir. Pokoknya aku ngirimnya besok Anin nih. Sayang mentraktir 4 THR kangen kalian. Halo Anin, hai, welcome. Hai, halo. Tadi sampai mana kan ada yang nanya, iya Impact Nation kapan, ada yang tahu gak? Aku sih mungkin tapi bisa jadi datang sih. Soalnya Impact Nation tetap coy, event yang paling bisa bikin aku happy. Dari awal pertama kali event aja kan aku kan ke Impact Nation tahun 2022 kan. Terus 2023 kemarin itu pecah walaupun aku tidur di event karena datang dari pagi ya kan. Terus 2024, ya ini tahun ini nih, belum tahu nih, kita lihat aja ntar, oke? Aku sih kalau event deket-deket ini, kalau event paling deket ya, untuk yang daerah Jabodetabek ya, kalau event deket ini ya, ntar Sabtu Minggu aku datang ke Impact Nation, Senayan Park. Minggu depannya lagi, aku kebetulan dapat undangan ke salah satu event yang ada di Jakbar, ada di Mall Taman Anggrek kalau nggak salah, apa Central Park gitu, aku lupa. Tapi pokoknya antara dua mall itu, aku kebetulan dapat undangan, jadi aku bakal datang ke event sana juga. Dan mungkin sejauh itu baru dua event itu sih. Impact Nation aku bakal datang, Komifura aku bakal datang, apa aku bakal datang, oke? Apa nih? Age restricted coy, videonya coy. Tidak cocok di bawah umur. Au deh. Fur enggak tahu gue ya. Sama gue juga enggak tahu anjir. Terus ini enggak hilang-hilang masalahnya. Oh, Taman Anggrek ya antara Taman Anggrek sama Central Park, lupa antara dua mall itu sih. Aku lupa sih. Tapi ya antara dua itu pokoknya. Jabodetabek jur. Emang Cianjur ya yang masuk ya? Emang ya? Oh iya, Cianjur ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Fur udah nonton Badarawuhi. Naoneta Badar apa ini, Cok? Oh, film horor. Ah, yang ini dia ngomongin sama temanku kemarin. Enggak sih aku enggak nonton. Aku kalau nonton film horor enggak berani sendirian soalnya. Hihi. KKN 2 itu, Cok. Aku kalau nonton film horor enggak berani sendirian. Tapi jujur, film horor yang lagi aku kepoin sekarang adalah Siksa Kubur. Aku nggak tahu kenapa, tapi banyak yang bilang itu film bagus. Ada yang udah nonton belum di sini? Iya kan? Baru dia ngomongin loh. Ada yang ngomong, wah harus nonton Siksa Kubur sih. Aku nggak tahu, tapi aku jujur kali ini kepo. Aku bukan orang yang suka nonton film horor sebenarnya. Tapi karena banyak yang bilang Siksa Kubur ini filmnya bagus katanya, jadi akhirnya lumayan kepo. Kayak sebagus apa film ini gitu loh, sampai banyak yang bilang bagus gitu kan. Aku kepo sih jujur, tapi kesempatan sekarang sih belum ada sih. Jadi nunggu teman. Misal ada yang ngajak baru aku gas. Kalau sendiri aku enggak berani. Nonton Godzilla aja. Kemarin tuh Nikon yang nonton Godzilla tuh katanya seru sih. Tapi aku kalau nonton Godzilla, aku sih Godzilla enggak terlalu ngikutin sih. Tapi tetap Siksa Kubur sih sekarang aku lagi kepo. Aku tuh kayak mau Siksa Kubur sekarang. Sumpah. Tapi enggak berani nonton sendiri masalahnya anjir. Masa aku datang ke bioskop sendirian gitu terus nonton depan gitu kan ngeliatin filmnya. Kayaknya enggak deh. Siksa Kubur aku enggak nonton. Ayo Siksa Kubur tapi katanya harus di atas umur, Cok. Aku masih 2 tahun. Masa ya? Serius? Harus di atas umur? Anjir, seserem itu kah filmnya? Ih, gue ngeri. Bagian mesin cuci aku mau muntah. Ih, what the fuck? Sumpah, kenapa orang-orang yang habis nonton Siksa Kubur itu pada bilang bagian mesin cuci? What? Gue belum nonton. Jangan bikin gue kepo lah. Aku habis Siksa Kubur langsung sholat tahajud. Masa ya sih? Serius sampai semenyeramkan itu kah? Demi apa sih? Sebab aku pengen nonton tapi entahlah. Abel mentraktir satu THR mas, aku ketinggalan apa tadi, ku kira internetnya lemot, ternyata kuotanya yang abis, maaf ya internet, terlanjut ku maki-maki. Gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa. Aku internet juga lagi rada-rada bapuk ini. Dia mentraktir satu THR gue kemarin nonton Siksa Kubur sama cowok gue MW muntah lihat adegan mesin cuci langsung trauma. Tuh kan, lagi-lagi adegan mesin cuci, Cok. Aku amin sih. Aku kepo, Cok, lama-lama sama filmnya jadinya. Kasih aku petunjuk.
Bentar lu, aku lagi benerin ini dulu, bentar. Wait. Nah. Pengen nonton coy, hilang isi ya tadi lagi benerin kamera dulu sebentar. Aku kemana nonton 2012 doang. Cuman kiamat. Aduh coy, astaga. Pengen sih nonton, tapi entahlah. Entahlah anjir. Salah, lu pada bilang serem anjir masalahnya. Sabi mentraktir 2 THR furu udah mam belum? Belum. Aku belum makan. Aku tadi bangun jam 5. Iya. Yeah. Jangan susun ya. Hari ini aku tidur malam loh. Iya, yeah, aku enggak pernah tidur malam kan? Tapi sekarang kali ini aku tidur malam. Keren enggak? Keren lah. Bangun pagi, tidur lagi siang, bangun sore. Sama aja bangsat. Jadi apa aja sama sih cuci di rumah? Apa sih? Sumpah ya. Emang siksa kubur apa siksa mesin cuci sih anjir? Jangan bikin gue kepo apa? Gue mah jadi bingung cu, asli. Elah. Nah, ntar lo. Oke, lanjut. Wait. Mana tadi? Oh ya, halo Furu, halo Rina, hai, halo. Seseorang mentraktir 1 THR saran kalau nonton bawa teman atau pacar Fur untuk menghilangkan seram itu. Pengen sih, tapi gue gak yakin. Gue tidur sama, gue pengen nonton. Siksa kubur tuh gue pengen nonton anjir, tapi kalau sendiri kayak lo ngerasain hype-nya sendiri tuh kayak kurang coy. Kayak dulu, gue tuh dulu kan gue emang suka banget sama film Spider-Man kan gue kan dari dulu kan. Pas Spider-Man Across the Spider-Verse tuh keluar. Armin terakhir 1 THR semenjak nonton Hands Up gue udah gak tertarik nonton film horor di bioskop. Terima nonton di rumah kan, kalau ada jump scare bisa di pause dulu. Bangsat, kalau ada jump scare bisa di pause dulu, curang banget anjir. Bisa ya lu nonton horor kayak gitu ya. Sumpah, gue tuh tipikal orang yang kalau nonton bioskop tuh gak mau sendiri anjir masalahnya. Kayak gue tuh nonton bioskop kalau emang ada film yang gue pengen tonton banget. Jadi misalnya gini, gue tuh suka banget sama Spider-Man kan. Dan pas Spider-Man Across the Spider-Verse itu keluar, gue tuh ngajakin teman-teman gue, sumpah. Kayak, ayo nonton! Ayo! Spider-Man, ayo! Tapi sayangnya, gak semua teman gue tuh suka nonton Spider-Man, itu dia. Jadi, akhirnya gak nonton di bioskop gue. Akhirnya gue Across the Spider-Verse, gue gak nonton di bioskop akhirnya. Karena gak bareng sama teman. Akhirnya gue nonton di rumah, udah. Asli. Ajak kita-kita Fur nobar kali ya sama Furu Dugong ya kan. Siapa yang nanti nih mau kasih mau nonton Badara Wuhi? Anjir lu ke bioskop ngiven nonton horror. Iya kali ya, gue ngiven nonton bioskop kali ya sambil cosplay ya kan. Jangan deh. Kayaknya gue gak bisa menikmati event. Kayaknya gue ntar gak ada. Jangan deh kayaknya. No. Gak. Jadi sedih dengernya tahu. Kenapa cok? Apa? Bang Ferdi Fazbear atau Bonnie Chuck itu siapa anjir? Siapa itu Ferdi Fazbear, Bonnie Chuck? Aku taunya Sule. Bang Fur emangnya kalau aku jadi wibu nanti bau bawang? Kagak juga sebenarnya mah, itu mah orang-orang aja ngomong atuh. Sebenarnya mah kagak. Anin sayang mentraktir 1 THR siksa kubur banyak teka-tekinya please. Kalau mau nonton aku saranin hatus bener teliti dengerin semuanya karena bikin pusing alurnya. Oke fix, aku gak bisa nonton sendiri kalau film ini. Aku harus ngajak seseorang berarti ini mah. Tapi entahlah pengen nonton tapi gak tahu ngajak siapa masalahnya. Jangan sama Om Acil, Kak Lintang, sama Paisan, Rap, lu juga sih. Ya gak, join Discord aja, semalam lagi pada ngumpul tuh. Ini juga sekarang lagi pada gak ada sih. Ada deng, ada Nico. Tapi yang lain lagi gak ada sih, kayak Kenma lagi sama yang lain lagi gak ada sih. Oh aku baru sadar kalian, oh Siska nonton livestream sambil ini anjir, sambil Discord, aku baru sadar co. Nonton sambil cosplay Fur. Kayaknya jangan deh. Kayaknya jangan dah. Masa aku cosplay jadi Kawaragi Senju gitu kan terus nonton film horror. Kayaknya keluar-keluar udah jadi botak deh, kayaknya udah lepas wig gitu. Bang bentar dulu adik gue megang taiku. Astaga. Ya udah mangga silakan. Astaga. Ya kan Karina cosplay sambil nonton. Enggak.
Masa aku sambil cosplay anjir? Masa sambil cosplay cok? Ya bisa aja sih, tapi cosplay yang berhubungan sama siksa kubur apa? Pocong, iya. Emang lo kelihatan kayak mau nyabulin mereka kan? Enggak. Bangsat. Aku kan sama itu loh. Sama Detsu, iya. Detsu, mana Detsu? Detsu, ada tuh di atas tuh. Mau gue pindahin sis? Mau gue pindahin kah ke roomnya Nico kah? Mau kah? Nico Robin nonton horror keren. Oh iya, ntar Rina datang juga ya ke apa? Apa? Ke Bekasi ya? Oh iya, lupa aku. Jadi Nico Robin ya. Astaga. Apa yang nonton gue jadinya? Nah guys, jangan nonton, jangan ngomongin siksa kubur dulu dong. Itu sumpah menggoyahkan iman anjir. Gue jadi pengen nonton juga masalahnya. Boleh Fur, bagus jadi pocong ke... Gak mau! Anjir, gue jadi pocong! What? Gak mau gue. Dateng aku mau absen sama Fur. Baiklah. Aku sih hari Sabtu sih kayaknya jadi... Belum jadi Kawaragi Senju sih. Kayaknya Kawaragi Senju tuh aku hari... gak tahu sih. Masih belum jelas sih. Pais nih kenapa tiba-tiba pais. Naon oi. Cosplay pocong bogel ya kan pas tuh sama... Coy, gue dibilang bogel anjir, sial. Co, aku bukan bogel, co. Aku pendek aja dikit. Ini siapa anjir? Oh. Nah, jangan ngomongin... Ini cok, siksa kubur, aku jadi ini cok, masalahnya jadi apa? Beneran jadi kepo, pengen nonton jadinya, anjir. Jangan ah. Kalau takut peluk Furu. Segitu ya. Sasa Santan mentraktir satu THR main Hatsune Miku Colorful Stage Pur. Main. Aku sempat main sih di tempatnya, bukan yang main-main banget. Aku sempat main gara-gara diajakin teman aja sih waktu itu. Seru katanya game-nya. Terus aku cobain, iya ternyata seru beneran. Tapi jarang main gamenya karena aku emang jarang main game HP bisa dibilang. Kepencet PA. kepencet. Kepencet coy. Astaga. Ntar Mukasi rame banget tuh gue liat. Iya asli. Aku gak bisa bohong tapi Mukasi bakal jadi event yang rame deh kayaknya. Kenapa? Karena tempat rentalku sendiri kostumnya habis coy. Gara-gara Mukasi semua rata-rata itu sih. Ingat banget dulu gue nonton film diajak abang aku puy. Gue nonton tapi mata gue ditutup dia karena 18+. Aku kan masih 7,5 tahun. Tapi emang boleh ya? Bukannya ketahuan ya? Bukannya kayak kalau lagi pesen tiket tuh kayak ketahuan gitu umurnya berapa gitu. Terus gak bolehin. Ya gak sih? Kok kamu bisa masuk anjir? What? Punya pacar yang lain gak selain yang itu? Daniel. Siapa ya? Miko, Kafka. So, pacarku halus semua. Astaga. Kepencet berulang kali gak tuh? Iya co, kepencet, mabet. Sorry guys. Enggak kan nampak gaya mukanya beda is. Oh emang ya? Oh. Aku harusnya ketahuan pendek. Gak ngerti, makanya. Aku pernah pengen nonton apa ya? Aku pernah soalnya. Pas kecil, pas SD. Aku tuh pengen nonton film apa gitu. Lupa aku sebenarnya. Tapi ya itu ada batasan umur ya kan. Ada batasan umur tuh 18+ ke atas gitu. Akhirnya pas beli tiket aku gak boleh masuk. Abangku udah masuk akhirnya. Aku gak nonton akhirnya. Aku gak tau film apa ya waktu itu ya. Lupa sih anjir. Orang jual tiket mah boleh-bolehin aja penting. Yang penting laku. Iya ya. Persen di XX1 tuh gak boleh deh. Yang di bawah umur tuh kayaknya masih dilarang deh. Kayak iya setahu tuh. Setahu aku ya. Aku gak tahu mungkin. Mungkin di beberapa XX1 mungkin beda ya. Tapi kalau di XX1 aku, dulu aku pernah ngerasain soalnya kayak gak boleh beli tiket karena di bawah umur. Aku pernah soalnya. Ya mungkin beda-beda kali ya tiap XX1. Marcelinus Zizat mentraktir 1 THR rada burem gak apa-apa is. Gak apa-apa, it's okay lah. Yang penting ntar tag aja di story ya, oke? Okay? Gue mau lihat. Teman aku bawa makanan dari luar ke bioskop, untungnya gak dicek coy. Pernah tuh temen gue juga tuh anjir beli roti dari luar kan. Anjing lu tau gak kompetennya gimana? Itu roti dimasukin ke baju anjir. Gak ngerti lagi gue. Tapi iya coy, yang gak bisa gue bohongin juga. Soalnya emang XX1 makanannya emang lumayan gak ngotak harganya sebenarnya. Tapi gue pernah beli. Bukan pernah, tiap gue nonton pasti gue beli soalnya gue tuh paling gak bisa coy. Kayak cuma nonton terus mulut tuh cuma diem ngeliatin filmnya gitu gak bisa. Gue tuh kalau nonton pasti harus kayak
Kalau gak beli cemilan, beli minuman. Sumpah, gue gak bisa kalau nonton XX1 tuh gak beli apa-apaan. Asli. Kayak mulut tuh harus sambil minum, sambil makan. Soalnya, asli coy. Nih Copu datang. Popcorn berapaan? Popcorn tuh singkat aku popcorn karamel berapa waktu itu ya? Lupa sih anjir. Terakhir nonton bioskop tuh soalnya ini CGV nonton. Iya anjir, gue terakhir nonton bioskop udah lama banget, tahun lalu. Terakhir nonton bioskop tuh film Suzume. Iya, CGV berarti. Berapa ya? Aku gak beli popcorn sih waktu itu. Aku cuma beli minuman doang, beli Coca-Cola 40 ribu kalau gak salah. Abel mentraktir satu THR lah. Aku pernah ke bioskop sama abang aku berdua doang, terus dikatain pacaran. Padahal kan abang ya. Padahal kan abang ya. Kamu kali nontonnya di pojokan. Jangan nonton di pojokan ya guys ya. Kalau ke bioskop tuh jangan nonton di pojokan. Kalau bisa di tengah ya kan, yang kelihatan. Cari tempat duduk kayak enak, sumpah ya. Enggak, gue terakhir bukan Suzume, deng. Gue terakhir ini yang nobar. Apa? Kata Renai. Nemu Renai, apa sih itu namanya? Oh ya, Bunny Girl ya, Bunny Girl the movie. Iya, 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 iya. Tapi sama itu CGV sih, CGV FX Sudirman. Beli ini gue, beli apa? Beli Coca-Cola. Kalau salah yang large itu 40 ribu, kalau nggak salah. Terus ini ya, bener ya gue bilang ya, sumpah. Kalau nonton bioskop, jangan pernah duduk di depan. Sumpah, gue pertama kali ngerasain kan menonton di depan tuh, bener-bener depan ya kan. Kayak di kursi apa ya, gue lupa anjir. Pokoknya gue duduk depan tuh. Sumpah pak, leher kayak ditimpa batu bata anjing, keras banget. Pegel anjir, kayak lu nonton, pala lu begini. Kayak pegel banget rasanya lo lama, sumpah. Depan gak enak, sumpah. Iya, sumpah. Kayak nonton. Kayak lu bayangin gak sih, kayak muka lu nih mangap, terus nonton gitu. Jangan sih kata gue sih, jangan nonton depan sih, sumpah. Kata gue jangan nonton depan sih. Sumpah, muka lu jadi kayak gini ntar. Asli, gue gak bohong. Leher lu patah ntar yang ada. Aduh. Sasa Santan mentraktir satu THR fur, doain ya minggu GW dipaksa ikut temen GW date GW pasti pelangap plongo. Minggu gue dipaksa ikut temen gue ngedet. Berarti lu jadi nyamuk Sabin dong. Sabin mentraktir satu THR furu. Hai Sabin, hai. Halo Sabina, Sabina. Hai, halo Sabin, hai. Hey. Halo, halo. Kenapa? Biasa mana kan? Sasantan ya. Berarti lu jadi nyamuk dong. Jadi nyamuk dong anjir. Mau enggak sih kata gue jadi nyamuk? Selesai nonton bioskop langsung bonge co, volumenya gede. Lah aku gak pernah ke bioskop, masa ya? Serius kah? Ya pokoknya buat yang gak pernah ke bioskop ya, saran aku ya. Satu, ini buat best experience ya. Buat best experience, oke? Okay? Armin traktir satu THR gue pernah duduk di bangku baris kedua dari depan, mana filmnya Dumbo yang gajah terbang itu lagi gila peyang pala gue. Nonton Dumbo anjir. Sumpah, ya sumpah. Ini ya buat kalian yang emang gak pernah ke bioskop ya, ini gue kasih saran ya. Tapi ini for the best experience dari gue ya. Karena ini pengalaman gue juga soalnya. Satu, cari tempat duduk yang di tengah. Jangan depan, jangan baling belakang. Kalau bisa tengah-tengah aja, bener-bener tengah. Ya pokoknya biar mata tuh nggak perlu ngedangak gitu loh. Posisi kepala tuh nggak ngedangak, jadi nggak pegel. Satu itu. Kedua, kalau emang lagi ada budget, coba ya beli-beli snack lah. Beli popcorn, atau mungkin beli Coca-Cola lah seenggaknya lah. Beli minum aja, biar nggak bosan-bosan banget pas nontonnya ya kan. Ketiga, sama teman sih. Tetap sih nonton sama teman itu enak experience-nya. THR harga tiket bioskopnya, harga popcornnya. Iya. Asli coy. Minimal duduk di kursi B guys. Anjir, tinggi banget. Kata gua mah. Atas bet, kenapa gak kursi A? Pojok banget anjir. Kursi A1 gak sih? A1, A2 ya kan? Ini sumpah, aku gak pernah. Aku gak pernah, gak pernah apa? Gak pernah nonton di kursi pojok ya kan? Masih cok, real. Kemarin aku pulang nonton Siksa Kubur, ketemu pasangan lagi ngomong, cowoknya, jadi mau kamu mau gimana? Ceweknya, ya udah pulang aja dulu, ntar ngomongin di rumah. Masa iya anjir, ada yang putus pacaran habis nonton Siksa Kubur? Serius? Serius? Demi apa? Demi apa anjir? F sih, tetap sih ya. Kursi F tuh paling enak buat bioskop menurut gue. F! Furu! Real guys, real coy. Z sih, enggak!
Mana ada FZ? Emang ada? Ntar lu, emang ada kursi Z ya? Emang ada ya? Kayaknya gak ada anjir. Emang ada ya kursi Z ya di bioskop ya? Kayaknya gak ada anjir. Pokoknya kalau di bioskop jangan duduk di depan dah. Leher lu jadi batang singkong anjir, ntar keras. Pegel cok. Sumpah. Halo Bang, halo Rahman Noval, halo Rafki Pasya. Hai, halo kalian berdua, hai hai hai, halo lo. Kayaknya lebih horor cowok gue ketimbang setan. Tiba-tiba abis nonton diputusin gitu kan. Padahal di filmnya gak ada adegan pacaran cok, masa ya? Eh jangan spoiler, gue belum nonton cok. Jangan anjir. Cia mentraktir 5 THR. Halo Furu. Hai, halo. Tarlu ya guys ya, sabar. Sabirin. Sabar. Wait, coto mate. Where is it? Where's the emoji? Oh, ini dia. Okay, let's go, let's back again. Siapa nih? Siapa yang tadi traktir? Cia! Halo Furu, halo Cia, hai. Hai, halo Cia. Welcome to the live stream, hai. Gue samper ya. Aku tidak menonton siksa kubur, serem banget kata orang-orang. Jujur malah semakin serem, gue semakin kepo sebenarnya. Gue bukan orang yang... sebenarnya bukan orang yang suka horor-horor banget sebenarnya sih. Gue tuh kurang suka jumpscare sebenarnya. Tapi, kalau filmnya horor, kayak sesuatu hal itu makin horor, makin serem, itu bikin gue makin kepo sebenarnya. Jadi... pengen sih nonton siksa kubur, tapi... sama siapa? Anjir, wah! Jujur ya, kan aku sekolah sama kayak abang aku, terus aku didekatin sama dua kakel cewek yang naksir sama abang aku. Padahal abang aku kayak Cina jelek breakout lagi. What the fuck, wey? Jangan bahas sama abang aja! Jangan gitu sama abang sendiri lah, kasihan, cok. Joe, siapa bang? Halo, Joe. Jojo, hai, halo. Halo, Joe. Hai. TV di rumahku kayak nonton film di bangku paling depan. Ya kan di TV di rumah. TV di rumah masih enak, masih bisa diatur. Ayo siksa kubur sama gue, tapi kursinya jauhan. Parah sih lu Nick sama gue. Lu gak mau samping gue Nick. Ntar biar gue kalau kaget gue cubit lu ya kan. Lu gak mau samping gue Nick. Ya kita ngobrol sama Nico kali ya. Kita ke Nico kali ya. Telu. Dia lagi Discord sih. Gila lagi Discord sih. Tadlo. Afifa Belinda, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Welcome. Sabar. Mana nih? Ah, ini dia. Kalau takut gue datengin gitu bang. Marcelinus Zizat mentraktir 1 THR. Aku pernah duduk paling pojok, terus ada emak-emak bilang kasihan dia gak ada yang nemenin, pasti kesepian. Padahal aku nonton sendiri biar. Oh iya anjir, lupa nyalain mic cok. Lupa cak. Bego. Yeah, lupa. Dan lu tadi ada yang traktir siapa? Siapa tadi yang traktir anjir? Aku pernah duduk paling pojok, terus ada mama bilang kasihan yang gak ada yang nemenin, pasti kesepian. Padahal aku nonton sendiri biar hemat uang. Ajak Camersel, kan udah akrab sama Camer tuh. Nah ajak Camernya, tante nontonnya siksa kubur gitu kan. Ajak aja coba. Oh. Lo gak mau nih siksa kubur tapi kita jauhan. Gak mau gue. Serius gue. Serius gue juga nah. Ini lo gak mau samping gue nih. Kok gak mau? Lo gak mau samping gue nih biar gue cubit kalau kaget. Enggak, pokoknya jauhan. Lu jahat sih sama gue. Mana corong ini anjing. Lah. Ajak Erwin sih. Biar dapet feel-nya, cok. Ajak Erwin sih. Mana mau dia. Ah, elah orang tua satu itu. Ajak Erwin, cok. Gue pengen liat dia nonton horror, anjir. Dia nontonnya siksa alam. Hah? Kerudungnya biru gitu, is. Kerudungnya biru. Hah? Waduh. Kerudung biru. Ah? Kerudung biru. Lihat open voice-nya aja. Siapa kerudung biru, Cok? Siapa sih kerudung biru? Ah,
Ajar. Ajar biru. Gak ngerti, Cok. Parah, Is. Lu lihat open chat room di bawah, bego. Di roomnya Siska. Emang iya? Emang gue naruh foto itu di situ ya? Gue lupa, anjir. Anjir, Cok, ada foto gue, coy. Oh iya, itu pas foto gue lama, anjir. Iya, oh iya. Emang, oh, ini Lepi member lama, Cok. Iya. Iya, Cok. Itu foto aku, Cok. Jadi aku dulu pernah ini. Pernah ikut lomba. Lomba apa? Lomba apa ya bahasanya? Apa sih bahasanya tuh? Sketsa ya? Apa sih? Parodi ya. Yeah. Jadi dulu kan ini spill brand aja kali ya. Kan dulu kan Trans 7 tuh pernah bikin lomba gitu. Lomba bikin semacam parodi lah. Jadi kan mereka tuh dulu mungkin kalian ada yang tahu rumah Uya kali tuh, rumah Uya Kuya gitu kan. Kayak kurang lebih kayak ini talk show versi Trans 7 gitu loh. Marcelinus Sizat mentraktir satu THR ajak nonton One Piece film Red rekomend ga? One Piece Red? Emang One Piece Red masih ada? Kayaknya gak ada dah ajar. Emang One Piece Red masih ada ya? Iya tahu gue, iya kan? Nah iya kan tahu kan? Nah itu, dulu tuh pas gue SMK kelas 10 berarti sekitar 1, 2, 3, 4, berapa ya? 5, 5 tahun yang lalu kayaknya. 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Sekitar 4-5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya. Dulu pernah tuh Trans 7 tuh ngadain lomba bikin parodi acara mereka. Nah sekolah gue dapet, kayak dapet ide gitu. Kita bikin remake Rumah Uya waktu itu. Gue bangkinya, gue gak tahu apa yang ada di pikiran guru gue dulu ya. Tapi guru gue tuh minta gue jadi, lu tahu kan kalau di Rumah Uya kan ada Uminya kan, maksudnya Umi itu kayak tempat dia curhatnya kan, dan si tempat dia curhatnya tuh emang Umi, jadi kayak pakai kerudung gitu. Nah, ee-nya, gue nggak tahu apa yang terlintas di guru gue. Tiba-tiba dia ngomong kayak, kamu yang jadi Uminya ya, gue kayak, hah, kok gue gitu. Tapi emang karena gue pikir kayak, ya unik juga kan role-nya kan, kayak jadi Umi gitu kan. Ya udah legas lah gue pikir gitu. Ya udah, gue jadi Umi. Itu gue pakai kerudung biru anjing. Iya, itu foto lama ya. Gue pernah naruh ya. Iya anjir. Ada yang masih punya fotonya enggak? Gue pengen anjir. Gue taruh nih di PP gue. Sing anime mentraktir 5 THR Yuket goyang gemoy. Yuk kita goyang gemoy. Sumpah aku sampai sekarang belum tahu tuh Yuk kita goyang gemoy apa anjir sampai sekarang, Cok. Asli. Iya ya. Iya, curhat dong mah. Iya, kenapa ada curhat dong Furu? Awalnya dari situ, bangsat. Itu dia, Cak. Keren gak? Gue masih di Umi, guys. Tapi enggak, gue udah enggak masuk-masuk apa? Masuk-masuk acting-acting lagi sih. Semenjak lulus SMK udah enggak pernah bikin-bikin film, enggak pernah bikin-bikin apa gitu. Pengen sih sebenarnya sih. Kayak balik lagi pengen bikin film gitu, bikin kayak acting gitu depan kamera lagi sebenarnya. Tapi ya belum ada kesempatan sih sekarang. Belum ada waktunya juga sih. Tapi ya paling kita mah proyek-proyek kecilan aja. Palingan kayak cosplay, rekam, bikin-bikin ala-ala MV ya kan kayak waktu itu. Ya paling gitu aja sekarang sama kita. Asli coy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kalian Umi-Umi ya? Siapa yang manggil gue Umi-Umi? Umi gimana caranya berjodoh dengan dia Umi? Astagfirullahaladzim. Tutor me. Tutor me. Gimana ya? Gue dulu ngomongin gimana ya? Gimana ya gue ngomongnya dulu ya jadi Umi ya? Gue lupa, sumpah. Gue udah gak nyimpen videonya masalahnya. Erwin tapi ada tuh. Erwin ada deh. Apa ya? Gimana ya cara ngomongnya ya? Lupa, sumpah. Gue lupa, anjir. Lupa, Cok. Gimana ya? Gimana ya? Gue lupa. Kalau gak salah tuh gue pake suara cewek deh di situ. Tapi gue lupa, anjir. Oh my God. Asli, Cok. Ah, lupa gue. Lupa, nggak ada videonya juga sih gue. Ya ampun, Abel kok bisa kena timeout? Abel abis ngapain, Cok? Abel abis ngapain dia? Fur, besok live jam berapa, Fur? Biasa, aku mau kalau hari biasa masih 7:30 live streamnya. Besok live stream ML, main ML, beber ML, push rank. Udah legend 2 nih, coy, real. Anjir, banyak banget fotonya, coy. Damn, ya itu foto-foto lama semua, anjir. Masih pada nyimpenin, anjir. Masih pada nyimpenin foto lama gue. Tapi ya, tapi di sini ya, kalau di live stream ya, Iya, lu pada nyebarin foto lama gue nonton live stream kagak lu ya? Gue datengin nih channel lu lama-lama nih.
Gua datang gini, lihat aja nih. Gua datang gini, enggak nonton live stream gua nih. Gua datang gini. Bubarin ah, gua mau bubarin. Dim. Gua bubarin. Cek. Halo. Gua buka Discord dulu ya, guys ya. Perlu. Ini gak nonton live stream gue nih. Aduh, nyebar-nyebar aib. Gak nonton live stream kayak mana. Bubar. Gak nonton live stream lu pada ya. Aku nyebarin mulu. Bubar. Loh, kurang lama, Mi. Oh, kurang lama apa? Sorry, masih ada. Kamu kurang lama? Kurang lama apa? Bubar belum? Belum, anjir. Belum bubar. Wah, belum. Kurang kali ya? Lu gak mau bantuin gua? Oh, gua butuh bantuan kah? Lu pake apa emang iratnya? Lah, kan gua ada ini. Ada ini. Gua juga ada ekor sih. Nah, mau kah? Gas. Gitu guys, real. Kira-kira itu ada yang ke THT gak abis itu? Ada sih pasti sih. Itu tadi gue ngeliat ada orang open cam mangap-mangap anjir, kaget dia. Iya, dia bingung anjir. Parah co. Parah anjir. Jahat anjing. Parah co. Makasih yang ada dalam sana. Iya guys, itu kurang lebih siksa kubur versi Furutopia ya. Jadi gitu. Asli. Ya guys ya. Real coy. Siksa Discord guys. Real. Umi, aku gak apa-apa. Iya, kamu gak apa-apa, tenang aja ya. Gak apa. Itu kurang lebih contoh siksa kubur ya. Kurang lebih kayak gitu. Lah mereka juga pas masuk ada yang gak kenal anjing. Oh emang iya? Oh ada yang gak kenal? Oh. Nah gimana ceritanya mereka join server gua anjir? Iya ya. Mana sih? Gua nonton live Faiz di DC double dengernya. Iya. Iya, Umi aku takut blindot. Oh. Aduh. Tadi katanya minta beliin gacoan, sekarang minta blindot. Ayo maunya apa? Ayo. Gue lapar anjir jujur. Makan enggak ya? Sama. Gacoan nih. Iya. Gacoan yuk. Gas. Di mana? Rame ngantrinya. Di Tebet. Iya anjing. Iya co. Sumpah gue tuh kegacauan tuh gak pernah mesen anjir. Pasti cuma duduk doang. Dipesenin temen gue. Sama ini. Sama apa. Sama paling itu. Paling digoputin. Iya. Gacauannya digacauan. Ya gacauan masalahnya gak cuma satu rap. Gak cuma sebiji. Outletnya banyak. Itu dia. STF. Siksaan teriakan furu. Oh iya. Yeah. Duh gue lapar anjir. Sumpah nih kalau masih jam 7 gue ke rumah lu nih. Beli ayam geprek rumah lu. Anjing dia masih ngidam ayam geprek cok. Sumpah guys, kalian tuh harus ngerasain ayam geprek dekat rumah Niko anjir. Satu, ayamnya gede. Dua, pedes sambelnya. Tiga, lumayan murah anjir harganya. Itu sih. Pengen dah gue. 25.000. 25 lumayan, cok. Di sini gue nasi ayam itu
nasi ayam tahu ya, itu bisa 30 anjir. Dan biasanya ayamnya kecil masalahnya. Dan ayamnya juga bukan ayam ungkep, ayamnya ayam crispy. Jadi esensi gepreknya tuh kurang, idih tai. Makan mie aja, Fur, biar simpel, masak sana di dapur. Apaan, Cak? Iya. Oh? Emang ya? Iya. Emang ya? Oh, emang ya? Iya. Emang ya? Itu ada ya, aku ngeliat Cok di open chat mereka, Cok. Kayaknya kalau di TikTok kalem. Oh iya. Kayaknya kalau di TikTok kalem, Bang. Asli, Cok, gue tuh anaknya, aku anaknya kalem banget, guys, asli. Aku tuh anaknya kalem banget. Aku anaknya gak bisa yang berisik-berisik gitu loh, anaknya. Real. Kok jadi pick me gue, anjing? Es gak mau narik aku. Siska mau ditarik katanya. Tarik gak sih, Nick? Lah, terus tinggal. Bebas. Terus tinggal. Boleh. Gas kan? Boleh kan? Gas. Ayo. Boleh. Ayo, kita ke bawah. Ini ya. Mana? Ini ya. Oh, nih. Gue bikin ya, voice bentar. Dah ya, sis ya. Dah ya, udah gue tarik ya. Dah ya, aman ya, sis ya. Mantap, real. Banget, sis, kak. Yo, coy. Banget ya, sis ya. Banget, sis. Banget. Halo, Wan. Welcome, Juan. Banget, sis. Semangat. Banget ya. Banget, sis. Karena udah, tadi kan udah minta tarik. Udah tarik, kan. Nah, udah. Udah tarik, udah. Oh, main orang itu. Hei. Oh, cowoknya. Ceweknya hilang. Oh. Opening tuh. THR Mas, aku pamit ya. Baterai HP-ku abis. Kian JGN KIGN Kanjeng Abel ya. Dadah seng-sengku. Oh. Kalian jangan. Oh, dia udah bangsawan gitu, guys. Mas, aku pamit ya. Baterai HP aku abis. Kalian jangan kangen sama Kanjeng Abel ya. Dadah seng-sengku. Seng-seng. Sereng-seng, anjing. Om Nico, hehe. Oi. Siapa Juan ya? Iya. Om Juan, apa kabar Om Juan? Katanya pengen kolan berdua, Dad. Rapia ya, bukan gue ya, Dad ya. Rapia yang ngomong ya, bukan gue ya. Gue diem ya. Rapia yang ngomong, bukan gue. Bukan gue. Masih aja, Rap. Bukan gue ya. Gue bacain doang, sumpah gue bacain doang. Lo, gue lapar nih, sumpah. Makan anjing. Ini makan apa? Ini gue mau end stream sebenarnya, tapi gue bingung kayak belum nemu makan apa. Makan makanan, makan takjil. Oh, emang masih ada takjil? Be aja om, oh, be aja om katanya. Om. Hey, masih muda, cowok. Gue masih 10 tahun. Om. Oi. Gitu, guys. 10 tahun suara apa? Bahkan suaranya berat. Kids zaman now tuh cepet kan dewasanya. Ya enggak, Emang iya. Ya kali. Emang iya. Kali. Lah. Oh iya. Sekarang yang iya kan, yang berapa tahun aja udah kelihatan tua, cowok. Iya. Nah, Erwin, coy. Iya. Lupa. Erwin kan dari zaman penjajahan, anjing. Oh iya, maaf. Wenik, sini lu. Terus dipanggil Siska, katanya suruh ke atas. Nah, gak mau. Gak mau, sis. Gue ikut Niko aja sih. Mangat sih, sis, kata gue. Mangat ya. Mangat, sis. Ya, mangat, asli, coy. Parah, gue ditinggal. Tapi lo open mic tuh, tadi kan lo nge-mute tuh di bawah tuh. Terus gue liat ada perkembangan kan tuh, open mic di atas. Perkembangan sih itu sih. Iya. Itu perkembangan sih. Nice one. Itu perkembangan, sis. Asli nomor urunaka, sis. Gitu. Oh, gini, sis. Nih, gue ajarin.
kan lu lagi Discord nih kan bareng kan. Nah, lu tuh cari topik. Nih, topiknya tuh bisa mulai dari gimana kemarin lebaran gimana kemarin BTW? Seru enggak? Dapat THR berapa? Gitu sih, gitu sih. Ngomong sis. Ayo sis, bisa sis. Gua dukung sis. Ayo sis. Sis, ayo sis. Oh. Ya. Koko. Hah? Koko. Si Koko. Tapi gak usah dicari, lagi tidur dicari-cari. Oh, kok lu tahu gitu, Ar? Topik lagi tidur? Lagi. Kok lu tahu, Ar? Topik lagi tidur? Kan dia iniannya topik. Apanya? Apanya? Anu. Real. Oh gitu. Iya. Nah, sis. Udah sis, lu batu. Nih, kamu lebaran kemarin gimana? Abis lebaran kamu ziarah gak? THR dapat berapa? Kamu gak hangout sama teman-teman kamu kemarin? Apa kamu mau hangout sama aku aja kapan-kapan? Bercanda, gituin. Elah. Najis banget anjing. Topik lebaran anjir. Iya cak. Iya kan. Bercanda tapi beneran mau. Nah itu. Itu bang. Siska gak komen cowo lagi diperagain kayaknya. Nah ya sis, bisa sis. Oh nih gue sambil arahin deh sis ya. Nih lu udah nih gue anggap lu udah nanya ya. Aku juga dapat THR nih segini. Tapi kayaknya aku pengen deh pakai THR-nya buat quality time bareng kamu. Ayo bisa bercanda. Ayo bisa. Ayo sis, bisa sis. Bercanda anjing. Bisa sis. Ayo. Bisa sis, yakin gua sis bisa sumpah. Gitu kan. Nah, ini udah ngomong kan. Ini udah ceritanya udah ngomong nih ya. Terus Furu cosplay Densu? Enggak, bukan Densu. Gua mau cosplay Siskanya anjir. Oke, ini udah ngomong nih. Udah sampai tahap tadi kan bercanda gitu kan. Terus misalnya dia jawab gitu, quality time gimana, ya udah kita jalan-jalan aja sambil liatin jalan, sambil jajan, sambil naik sepeda, kamu mau nggak? Bercanda ya, gituin nah, ya bisa. Ntar dia jawab, aku gak mau bercanda, aku maunya serius gitu. Nah, gimana? Itu tujuannya ngomong bercanda, coy. Gitu, guys. Nah, gitu. Ini nih, profesional nih, ada Patua nih. Datang. Yang suka gimmick nih, ada nih. Kemarin. Nih. Paman datang. Nih. Pamanku dari desa. Jangan lagi tuh. Bawakannya. Gue gedik lu ya Is. Lah tindik gedik. Nih gedik nih. Nih samperin ini gedik. Pur Discord bisa di HP. Bisa coy. Bisa ajar. Bisa. Bisa. Aku dukung PDKT sambil nunggu digobutin Pais. Oh gitu bang. Emang gitu ya. Udah diturutin gak usah ngeyel lu sis. Aduh jompo. Rap ya. Manasin anjir. Kapan rap lanjutin rap? Gue suka ngeliatnya. Ayo rap lanjut rap. Lagi rap. Lagi. Ini kan udah kan tadi sampai ngajak jalan bareng kan. Tadi terus kata misalnya ya. Misal kata Densu gitu. Aku maunya serius. Terus ya lihat aja sis kayak ya udah aku juga mau serius. Mau nyoba enggak? Nah, gitu. Kali ini enggak bercanda, kali ini serius soal kamu. Ayo, bisa. Bisa. Ya minimal ditemenin. Jangan quality time. Biar kalian berdua bisa saling kenal. Masa ntar gua masuk terus gua teriak-teriak lu mau ngobrol sama dia? Kan enggak sopan. Kan gua jadi nyamuk ntar yang ada. Jangan, enggak boleh. Ntar nih ya, nih Dads ya, nih saran buat lo nih. Pas ntar ketemu, lo bawa permen.
lu bawa permen? Gue gak tau sih cara, gue kurang paham sih trik permen sih. Soalnya temen gue ada yang pakai trik itu soalnya waktu itu. Tapi gue lupa kayak tujuannya buat apa sama biar apa tuh gue lupa masalahnya. Sumpah lupa. Gak tahu dah. Ntar coba tanya Erwin aja guys, coba. Gak modal jir. Pak, secara PDKT sama Kazuha gimana? Tadi kemarin lu bilang Ayato, sekarang Kazuha. Aku maunya susu. Dads, kasih susu lu, Dads. Kasih Dads. Kasih Dads. Anjing bahasa cok. Kasih Dads. Maksud gua. Taruh susu yang mana dulu anjing? Susu ini, Bang, susu bubuk. Susu langsung bunga aja tuh, kata Udin langsung bunga tuh boleh dah tuh, boleh dah, bisa dah langsung bucket sih. Asli bucketnya isinya duit air. Duit dah, atau enggak poki dah, atau enggak cokolatos dah, sumpah tuh dah. Tapi bucketnya bikin sendiri itu baru cowok itu. Walaupun gue beli sih. Photocard SKZ gue. Lu gak mau photocard gue, Fek? Ini ada 20 nih. Tapi belum gue tanda tanganin sih. Ntar gue tanda tanganin dulu deh. Abis ini kayaknya gue beli Speedol dulu kayaknya. Speedol silver berapa ya kira-kira ya harganya? Gue mau. Oh, udah mau aja. Abang, kenapa? Mas, iya, yeah, kenapa mas? Ayo naon. Enon. Sisain buat gue satu, please. Sini mau kasih. Snine Park. Aku bagi-bagiin Snine Park soalnya ntar. Terus gue ngapain ini berdua sama beliau gabut. Lah, tadi kan aku bilangin, sis. Oh, butuh topik baru. Kamu lagi ngapain? Coba. Kamu lagi ngapain? Lagi nonton Furu. Lagi nonton Furu. Oh, aku juga. Kita jodoh kali ya. Bercanda gitu. Kita bisa. Bisa kan? Orang bego anjing. Bisa kan? Topikan. Bener gak? Topikan. Acil hadir anjir tiba-tiba. Cil, lu gak mau nemenin Detsu, Cil? Eh, jangan deh, Cil. Lu sini aja, Cil. Udah ke gue aja. Om Acil coy. Ada Om Acil. Om Acil lari maraton. Om Acil coy, real coy. Langsung serius Fur. Oh. Jangan serius-serius, temenan aja. Bener kepo sama dia berdua ngapain di atas ya? Eh, ada mau mata-matain gak? Gue aja. Mata-matain dong? Mata-matain, anjing. Wih, ngapain dia berdua di atas itu? Ya! Coba, shhh. Aduh. Is, kata gue aja jangan iseng kayak gitu ya, Isya. Oi. Makin lulus. Kenapa tuh? Kan gue masuk kayak sepi, gak ada suara kan. Yang satu tiba-tiba nge-mute juga. Terus tiba-tiba ada suara tawa musola. Tiba-tiba, is jangan gitu, is gitu. Pasti gak echo suaranya. Iya. Asli. Asli. Ya, ya guys ya, mungkin kita sudahi live stream malam ini ya kan. Kita pokoknya berdoa aja, semoga ada kelanjutan antara Siska sama Detsu. Jadi ya, lanjut ya, part 2 guys. Kita lanjut part 2 ya guys ya, soal mereka berdua ya. Oke, jadi kita absen dulu, absen. Kita sebut nama. Ayo. Lagi unc itu, oh. Mangnya unc.
absen sebut nama Digidaw. Gue hadir. Ayo sebut nama. Digidaw. Ya. Vega mau gacoan. Ada Dipit, ada Ar, ada Siska, ada Acil, ada Ratu, ada Uden, Putri, ada Acil, ada Siska, ada Tama, Keiko. Oh, Keiko tuh Tama. Oh. Detsu, Uden, Dipit, Ar, Rapia. Gue terima PJ. Ada Kiran, ada Marcel, ada Dipit, ada Sasantan, ada Nadia, ada Sachi, ada Ar, ada Uden, ada Tama juga, ada Acil juga, ada Nadia juga, ada Kiran, ada Sylvie, ada Marcel, ada Vega. Jadi ya, terima kasih sudah menonton live stream malam ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga, biar kalian bisa ngerasain serunya bareng teman kalian juga. Dan kita bakal ketemu lagi di live stream besok. Besok aku main ML ya. Nge. Kalau gitu hari kata gue Mas, Osubur Minasan, buat Siska sama Detsu, langgeng-langgeng. Ayo Suminasa, selamat malam. Dadah. Dadah. Mau modol. Modol si amane, anjing. Dadah.